kalau lutut sakit, itu insya Allah dalam mengatur rumah tangga ada unsur emosi, marah, kaku, ego dalam mengatur rumah tangga. Kalau itu kanan, berarti ada yang dia kerjakan itu sebenarnya baik, menyuruhnya baik, tapi ada emosi, marah, kaku, ego. Nah, itu dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Ampunannya gimana? Ya doa aja, ya Allah, jika aku dalam mengatur rumah tanggaku, khususnya dengan istriku, atau khususnya dengan suamiku, aku selalu emosi, selalu marah, selalu kaku, egois, jika itu dosa, ampuni dosa-dosaku, astagfirullahaladzim. Doanya hanya itu, tapi istiqomah, serius, kemudian sehari-hari minta maaf pada suami atau minta maaf sama istri, kemudian mulai musyawarah, kan nanti kalau mamanya salah tolong diingatkan. Nah, itu jadi keluarga yang baik. Akhirnya ku anfusakum wa alikum naro, itu terjadi dengan baik seperti itu.